Ακούσατε! Θα κάτω κεις! Σόλι! Πάρτε μας έρθει το παταγλάκι και τα Σιλαγάν, την... Κοίτα. Για, την πέ, την πέ. Την πέ, ω, για. Τουτζού μινούρουν. Σεμπλάνια κράς, πα. Α, τουτζού μινούρουν. Για πατάω λεμπέκ. Lemah, lemah. Yang membuat, nah ini nih, yang membuat kota Jakarta indah. Taman. 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 Ini kali bener kali, terakhir kan. Taman. Ya. Masa nggak ada yang lurus sih sepanjang jalan nih tetes. Satu-satu lurus kali pak, ada. Taman. Baik, taman. Kita kunci jawabannya cah taman, apakah taman adalah jawabannya benar? Jakarta tanpa taman memang tidak indah. Ya. Tapi apakah jawaban, salah, salah. Jawaban yang benar salah. Ini adalah taman? Ternyata jawaban tim B kali ini tetap salah. Tim A. Salah. Pak Anies dan Ari. Ya. Yang membuat Jakarta itu indah. Ya. Jawabannya salah. Salah. Yang membuat Jakarta itu bukan indah. Ya. Saya nggak kepikiran jawaban itu malah waktu membuat ini. Ternyata bisa buat jawaban itu. Iya, sebenarnya lucu itu. Iya, lucuan itu. Lucuan salah. Yang membuat kota Jakarta indah, salah. Dan ternyata salah. Ternyata jawabannya benar berarti. Betul-betul berarti. Bukan, jawabannya salah. Bukan, jawaban yang benar adalah. Gimana? Di, Bapak. Saya pikir-pikir tadi, Pak. Yang membuat Jakarta adalah indah. Jawabannya salah. Jawaban saya? Jawaban Anda adalah salah. Salah. Karena berarti... ternyata jawabannya adalah pajak. Pajak. Jadi kalau Anda ingin Jakarta indah itu harus dibangun sedemikian rupa. Yep. Salah satu sumber pendanaan untuk membangun adalah pajak. Pajak. Jangan lupa, pajak bisa membuat Jakarta indah. Pak. Pajak. Kenapa, Pak? Pak. Bener sih. Lucuan tadi, Pak. Iya, saya enggak kepikiran, Pak. Sebenarnya lucuan salah tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kita berikan sebagai rebutan. Oke. Siapa cepat menekan tombol, berarti belnya yang berbunyi. Ya iya dong, Cak. Iya, Pak. Yang ditekankan tombolnya. Ini perhatikan baik-baik. Ada tiga kotak. Huruf terakhir, I. Belum. Bentar, biar saya enggak pencet lagi. Oh, iya. Nomor berapa sih itu? 6. Ya Allah, 6. Yang identik dengan Jakarta. Silakan tunggu. Yang identik dengan Jakarta. Ya. DKI. Kalau orang yang lurus jawabnya, Pak. Habis ya ngomong DKI, Bapak. Senang berarti bukan. Kita akan beri kesempatan kedua tim untuk menjawab langsung dan kita akan buka jawaban yang benar. Jawaban apa dari A dan apa dari B akan kita kunci. Asi, Pak. Asi. Saya asi. Sepakat. Asi. Pak Anies dan Ari Ginting. Ari, karena ibu kota. Makanya asi. Kalau bapak kota, mungkin bukan asi. Iya. Asem, Pak. Ibu kota yang identik dengan Jakarta. Tiga huruf ini. Terakhir ini. I. Kelihatannya jawabannya ini. 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 Hal-hal seperti ini. Ya, ini banyak. Semua. Ini semua yang identik dengan Jakarta. Identik sama Jakarta. Masuk akal. Asi dan ini. Apa jangan-jangan ini asi? Kurang tiga kotak. Asi dan ini. Apakah jawaban yang benar? Yang identik dengan Jakarta. Jawaban yang benar adalah... Oh. Apa itu, Pak? Apa, Ohi? Apa, Ohi? Ohi. Dengerin. Bundaran HI. Bundaran HI. Mana bundarannya? Oh, ini kan oh bundar ya? Iya. Mana ada oh gini? Oh bundar. Bundaran HI. Setahu saya, TTS itu isinya huruf-huruf, bukan gambar. Gimana ceritanya ada gambar? Itu bundaran HI. Bundaran HI. Kenapa bukan lingkaran HI itu, Pak? Kenapa? Karena memang dulu, karena dari di Jakarta ini kan berbagai etnis yang ada. Iya. Ini sebenarnya dulu namanya bukan
Beneran. Iya, kan ada tugu selamat datang. Yeah. Yeah. Nah, dia terletak di depan hotel Indonesia. Makanya jujur banyak etnis Betawi, Jawa juga. Makanya biar terkesan ada istilah Jawanya dibikin Bundaran HI. Oh, bundar. Nah, setahu saya Pak, bundarannya bundar Pak, itu lonjong Pak. Nah, itu hanya masalah teknis. Masalah teknis yang ada. Masalah teknis. Tapi pada dasarnya, oh adalah bunda. Tapi di chat kita kan melihat kedua tim ini belum ada yang bisa menjawab. No. Tapi sekolah kita masih bundaran HI semua nih, Pak. Kita tetap akan memberikan hadiah, Cak. Ini sebentar. Nol bukan berarti tidak menjawab. Karena menjawab pertanyaan seperti ini bukan perkara sulit. Tetapi perkara aneh. Memang hal yang aneh belum tentu bisa diselesaikan oleh semua orang. Betul. Karena yang bisa menyelesaikan dan percaya yang aneh-aneh itu hanya orang yang gak ada kerjaan kayak kita. Betul. Hadiahnya apa? Ada hadiahnya ya, sebentar saya ambilkan dulu. Wah, ini kejutan Pak, ini ada. Saya malah gak tahu kalau ada hadiah ini Pak. Saya pikir ini hanya ya sekedar mengisi waktu luang. Beneran hal. Bapak ini orang sibuk, Bapak yang bikin. Lumba. Bapak itu waktu luang. Silakan ini untuk Pak Cak, boleh kasih ini. Iya. Buat. Ini adalah ini buat Bang Siap. Mas Anies. Ya. Iya. Terima kasih, ini seperti dari WIB. Ini buat Bang Sandiaga Uno. Nemenin tidur. Iya, ini kalau di mobil, kalau keliling-keliling ya, tapi bisa supaya ingat kita terus. Kalau ada strategi silang juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bisa ini ditempel di ruang kerja. Jadi mau gagal, mau sukses, itu tidak penting. Itu tidak penting. Yang penting berhasil. Iya. Kalau Anda stres memikirkan jalan keluar dari masalah Anda, kembalilah ke jalan masuk. Itu mengingatkan kita bahwa kita harus ingat asal usul kita. Oke, terima kasih. Mas Anies dan juga Bang Sandiaga Uno sudah hadir di TTS. Betul, sudah ikut bermain ya. Luar biasa. Dan satu yang paling penting adalah permainan ini memperkaya kosakata ya, Caya? Iya, memperkaya kosakata dan memperkaya imajinasi. Masih akan ada yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bersama. Tanya ke temenmu, tahu gak jalan tikus? Sopir saya gitu, tahu jalan tikus? Tahu. Mana? Jalan tikus dia tahu, gini-gini. Itu bukan jalan pintas menuju itu. Itu jalannya tikus, Pak. Itu jalannya tikus. Maksudnya jalan tikus itu jalan motong jalan, motong jalan. Kalau gini itu jalannya tikus. Kalau gini jalannya kambing.